Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sanelijal. Hari ini di bulan suci Ramadan, saya akan review masakan istri di rumah. Oke, kita lihat videonya berikut ini. Oke guys, ini dapur sederhana saya. Saya akan menggoreng masakan istri. Oke. Oh ini guys, saya goreng tahu. Sudah garing kayaknya guys. Saya coba balik sama terong gorengnya guys. Ini terongnya digoreng guys sama saya guys. Persiapan buka puasa nanti guys. Oke guys, sekarang saya akan menggoreng ikan tongkol guys. Ini ikan tongkolnya guys. Ikan tongkolnya ini guys. Saya akan memasukkan guys ke dalam wajan guys. Goreng, coba saya goreng pelan-pelan guys. Ikan tongkol goreng buka menu puasa guys nanti guys. Wah, mantap ini guys. Kita tunggu aja nanti ikan tongkol gorengnya di dapur sederhana saya guys. Harum guys, ambunya baunya guys. Oke, kita tunggu nanti guys. Setelah matang ikan tongkolnya, ambil tutup guys, tutup panci guys, biar tak nyiprat guys ikan tongkolnya guys pas digoreng. Ayo guys. Oke guys, ini sudah ada nyiprat guys ikan tongkolnya guys. Aduh, terus meletus guys ikan tongkolnya guys. Nanti guys. Oh cok sih, ini apa garing bu, tidak diwali. Oke guys, saya mau mandi dulu guys, mau beli keropok persiapan buka puasa guys. Oke guys, ini hasil ikan yang saya goreng, ada tahu, ada ikan tongkol dan juga terong goreng. Nantinya saya akan menyet ke sini guys. Oke. Ayo Mak, ayo Mak, saya menyet dulu ya. Oke. Oke guys. Saya akan penyet ikan tongkol dan tahunya. Oh ya, juga terong gorengnya. Biasa bantu-bantu istri. Iya, tongkolnya tidak bisa. Sederhana guys, sederhana. Jangan banyak-banyak takut udah habis. Emang mubazir kalau sedikit, kalau banyak. Habis Eman, nanti saya habiskan habis buka puasa. Ini dulu guys, tahunya guys. Oh lah, enak guys. Buka puasanya ini guys, sama terongnya guys. Ini pasti mantap. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Sanelijal. Guys, ini menu buka puasanya guys. Ada semangkanya juga. Nasinya secukupnya aja guys. Takut tak habis. Terutama kerupuk. Ini kan tongkolnya juga ada 3 guys. Sedikit-sedikit aja. Dan minumnya ada yang
segar, hangat dan dingin guys ini minumnya guys. Orangnya tiga guys, cukup baru bertiga aja minumnya guys. Ini guys, gelasnya tiga guys. Oke. Wah, mantap menu hari ini guys. Dan yang masak itu guys, istri saya tercinta. Love you mama. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu.